Jadi begini situasinya, lagi di jalan kita harus naik pick up ke desanya karena memang ke sana itu untuk menjangkaunya susah. Nah, ini para volunteer kita yang akan ikut mendistribusikan juga lemari dan buku-bukunya. Ada Pandu langsung dari Jakarta, ada Kova sebagai ketuanya BP besar di NTT, dan ada Antonio ya dari yang akan menjadi tim mimpi besar di NTT juga. Dia baru merantau kemarin selesai sekolah dari Solo ya, dan akan mengabdi dari Solo. Nah, nih hujan-hujanan untuk mendistribusikan ini semua ke anak-anak yang ada di sana. Saat ini kita di pick up. Kita kira-kira berapa lama lagi nih guys ke Faku Kopa? Kurang lebih 3 jam lagi guys. Ya, jadi di sini ini pemandangannya menarik ya, karena babi banyak yang lepas, terus ada kambing berteman dengan babi. Begitu. Terus anak-anaknya lucu-lucu banget tuh. Tunggu aku coba ya. Halo Ibu, halo. Seru banget kan, ini perjalanan kita setelah hujan badai tadi lebih dari 1 jam di daerah sana gitu. Betul sekali guys. Ya kan, kita ini di belakang pick up loh nih. Di belakang kita itu baru lemari-lemari dan buku-bukunya. Tapi seru ya, karena kita memang menikmati perjalanan ini. Nikmati, saking nikmatnya Robin tidur guys. Ya, mungkin nanti sampai di sana lagi kita bakal videoin lagi ya, oke? Stay tuned. Well, kita sudah tiba teman-teman di lokasi ini, apa sih namanya, rak bukunya, dan diangkat ke sana nih. Ini tuh perjalanan kurang lebih 12 jam. 8 jam. 8 jam sampai. Tapi kayak akhirnya sampai sini. Baru muka aku merah. Ya, begini situasi di sini ya. Kita bisa lihat rumahnya, kita bisa lihat warga-warganya juga. Di sini ada gerimis, apa hujan? Nah, ini salah satu lemari, yang lemari bukunya yang kita memang sumbangkan, yang kita belikan dari hasil donasi kemarin untuk anak-anak di sini. Jadi ceritanya ini bakal menjadi perpustakaan di sini, sekaligus juga tadi dijelaskan bahwa akan ada program PAUD-nya, kata kakak yang pengurus yang ada di sini. Jadi rumah ini disumbangkan oleh warga yang berada di sini memang untuk kepentingan bersama gitu. Dan sebentar lagi kita akan merayakan semacam peresmiannya di gedung ini. Nah, ini satu lagi lemari bukunya. Dan mulai gerimis lagi, bakal hujan deras lah mungkin, seperti kita di jalan tadi lebih dari 1 jam kita basah kuyup naik pick up. Ini mobil pick up kita yang bawa kita sampai ke sini.
mau menghadap ke sini. Mantap! Rumah baca generasi cerdas. Mantap!